nak tahu tak rahsia kenapa di Perlis saja boleh tanam harum manis? Kalau nak tahu, stay tune. Biasanya bila sebut Perlis, orang akan tanya apa yang biasa dekat Perlis ni sambil buat muka confuse. Okey, selain menjadi tempat persinggahan utama untuk pelancong yang mahu ke Pulau Langkawi ataupun Thailand, Perlis juga merupakan tempat tarikan pelancong seperti di Gua Kelam serta tempat kaki shopping iaitu Padang Besar. Padang Besar. Tapi sekecik-kecik negeri ini, ia tetap memiliki keistimewaan tersendiri yang tiada di negeri-negeri lain, iaitu mangga harum manis. Mesti pernah dengar kan pasal mangga harum manis yang popular masa hujung-hujung bulan 4 tu dan harga pun boleh tahan. Apa itu harum manis? Okey, mangga harum manis ni merupakan antara bakal mangga terbaik di Malaysia. Mangga ini mendapat namanya daripada aromanya yang harum dan rasanya yang manis dan rasa dia memang pah. Mangga harum manis memerlukan musim kemarau iaitu dari Januari hingga ke Mac untuk berbunga iaitu stress period, dan musim mangga harum manis Perlis adalah singkat iaitu hanya sebulan ataupun sebulan setengah dalam setahun sekali saja. Faktor kedua pula adalah sifat tanah. Mempelam harum manis ni memerlukan tanah yang dalam, gembur dan mempunyai kandungan mineral yang tinggi dengan nilai pH antara 5.5 hingga 6.5 serta sistem saliran yang baik. Bagaimanapun, secara umumnya harum manis ni tetap boleh ditanam pada kebanyakan jenis tanah. Cumanya, faktor kepanasan cuaca tetap memainkan peranan penting. Atas hal yang tersebut, ia menjadi sebab mengapa pokok harum manis ni tak sesuai diusahakan di kawasan luar Perlis, terutamanya jika ditanam dalam skala yang besar bagi tujuan komersial. Sebab apa? Sebab iyalah kan, Perlis ni kan memang terkenal dengan cuaca yang hangat lik-lik. Jadi sebab itulah harum manis ni sesuai tanam di Perlis saja. Okey, keistimewaan buah mangga harum manis ni, dia mendapat tempat di pasaran antarabangsa yang kaya dengan vitamin A yang baik untuk kesihatan mata, tubuh badan serta anti penuaan. Selain itu, harum manis juga kaya dengan vitamin B yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan tubuh badan, membantu sistem pencernaan dan sistem saraf. Jadi dengan khasiat yang dimilikinya, tak hairanlah mangga tempatan ini mendapat permintaan yang amat tinggi saban tahun bila tiba musimnya.